Halo guys, berjumpa lagi di channel Kevin Susanto Black. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba pertandingan antara Kalteng Putra menghadapi Persebaya Surabaya menggunakan konsol game PS3 game eFootball PES 2020. Sebelum menyaksikan pertandingan uji cobanya, jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, di like, komen. Dan bila perlu, habis nonton, di-share video ini agar teman-teman kalian dapat mengetahuinya. Langsung saja kita saksikan video uji cobanya. Kalteng Putra FC menghadapi Persebaya Surabaya. Kick off babak pertama. Para pemain Kalteng Putra menguasai bola. Gol. David De Silva di menit kelima langsung mencatatkan namanya di papan skor, membawa keunggulan untuk Persebaya Surabaya. Kedudukan sementara 0-1. Yang sedikit saja di gawang Persebaya Surabaya. Arai kembali.
gol. David Da Silva lagi-lagi di menit ke-27 mencatatkan namanya di papan skor. Kedudukan 0-2. Ya, ini dia ulasannya. Gila. Menit ke-32 sudah 0-3. Kali ini Ivan Jaya mencatatkan namanya di papan skor. Kedudukan untuk sementara 0-3. Langsung saja ke Febrianto. Ya, bola meninggalkan lapangan. Tendang gawang saja untuk Persebaya Surabaya. Rizky mau ke dompet. Langsung saja ke depan. David Da Silva yang dituju. Dapat dikuasai bola oleh kapten kita. Febrianto kembali. Lagi-lagi Garuda dapat cepat. Dapat dipatahkan oleh para pemain Persebaya Surabaya. David Da Silva. Putra 0 Persebaya Surabaya 3. Jangan lupa subscribe channel Kevin Santo Black, like, comment, dan share. Yoi, kick off babak kedua. Para pemain Persebaya Surabaya menguasai bola. Irianto kembali. Makan Irwan. Petri Pangga. Irwan. David Da Silva. Masih saja dapat dikatakan oleh para pemain Kalteng Putra.
Langsung saja ke Febrianto, Febrianto. Langsung saja ke Mikel Rumere. Pun dapat dipatahkan, ditepis oleh penjaga persebaya Surabaya. Oh, offside sedikit saja. Ini dia. Tendangan gawang untuk persebaya Surabaya. Rizky Mukunukit. Pendek saja ke Irianto, Irianto. Patrick Wandi Araya, Araya. Patrick Wandi langsung saja ke David Da Silva. David, wih gila tendangan roket David Da Silva. Merubah kedudukan menjadi 0-4. Hat-trick David Da Silva. Keren. Mantap jiwa. Ya, ini dia proses terjadinya gol. Patrick Wangi langsung saja ke David Da Silva. Boom, wish. Benar-benar gila gol. Di dari luar kotak penalti. Ya, lagi-lagi dapat dipatahkan oleh para pemain Persebaya Surabaya. Araya langsung saja ke Patrick Wangge. Patrick Wangge makan Konate. David Da Silva. David Da Silva makan Konate. David Da Silva makan Konate. David Da Silva terobosan langsung ke Patrick Wangge. Patrick Wangge. Patrick Wangge. Araya. Araya. Empat gol dipersembahkan oleh David Da Silva, merubah kedudukan menjadi 0-5. Kalteng Putra 0, Persebaya Surabaya 5. Ini dia cuplikannya. Mantap. Edison Febrianto. Edison kembali. Edison. Masih dapat dipatahkan. Dapat disitu. Perebutan mulai sangat seru di tengah lapangan. Dapat disitu. Konate. Irwan. Dapat disitu. Ivan Jaya. Ivan Jaya. David Da Silva lagi-lagi. David Da Silva mencatatkan namanya di papan skor, merubah kedudukan menjadi Kalteng Putra 0, Persebaya Surabaya 6. Ya, ini dia prosesnya. Langsung saja boom. Woi, kepalanya botak tapi si gundul botak tapi tajam. Mantap David Da Silva. Bus. It's normally around now that the managers think about making changes. With a delicate ball. Header! And that's wide.
Davidis. Wow, masih ditepis oleh penjaga gawang Kalteng Putra. Ya, serangan balik diragakan oleh para pemain Kalteng Putra. Lumere dapat dipatahkan oleh Hansa yang Ivan Jaya. Davidis Silva langsung saja ke Patrick Wendy. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Kalteng Putra. Persebaya Surabaya, Handika, Wiliando langsung saja ke Febrianto, Wiliando kembali. Akhirnya Handika mencatatkan namanya di papan skor, merubah kedudukan dan memperkecil ketertinggalan Kalteng Putra. Skor 1 untuk Kalteng Putra, 6 untuk Persebaya Surabaya. Ini dia cuplikan. Pertandingan selesai. Kedudukan Kalteng Putra 1, Persebaya Surabaya 6. Their players didn't turn up for the first half and then it all went downhill. Well, that's it from us. Thanks very much, Jim. Yoi guys, itu dia tadi hasil uji coba pertandingan antara Kalteng Putra menghadapi Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dan kedudukan 1-6. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Jangan lupa pula nantikan video-video aku selanjutnya. Dadah, terima kasih.